Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, tak disangka, Arya Saloka tempelkan kepalanya ke kening Amanda Manopo, netizen hanya bisa heran. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Penggemar dan pengikut setia sinetron fenomenal, Ikatan Cinta dihebohkan dengan adegan Mas Al atau Aldebaran yang semakin mesra dengan Andin. Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka berhasil menghipnotis penonton setia Ikatan Cinta, seakan ikut masuk ke dalam cerita sinetron tersebut. Apalagi, lawan main Arya Saloka yakni Amanda Manopo yang berperan sebagai istrinya yang bernama Andin di sinetron Ikatan Cinta, selalu disebut sangat serasi. Bahkan, banyak akun-akun Instagram yang berisi cuplikan-cuplikan kemesraan Arya Saloka dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Atau sekedar tangkapan layar yang menunjukkan kemesraan Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Padahal, dalam kehidupan nyatanya, Arya Saloka yang sudah memiliki istri. Namun, hal tersebut tidak menjadi hal yang terlalu dipertimbangkan oleh penggemar fanatik sinetron Ikatan Cinta dan tetap aktif membagikan momen kemesraan Arya Saloka dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Seperti dilansir kanal YouTube Elza Galeri kali ini. Instagram @ikatancintaof_rcti yang diunggah pada tanggal 26 Mei tahun 2021. Terlihat tangkapan layar dari salah satu skene yang menunjukkan kemesraan Aldebaran, Arya Saloka, dengan Andin, Amanda Manopo. Unggahan tersebut menunjukkan Aldebaran menempelkan kepalanya ke kening Andin. Netizen pun langsung menanggapi unggahan tersebut dengan berbagai komentar. "Nggak ngangka Mas Al bakal ada adegan ini," tulis akun Instagram @atik6467. "Ada melihatnya? Semangat terus Ikatan Cinta, RCTI, Pak Sud," tulis akun Instagram @bu.yosi. "Itu pelajaran juga buat kita emak-emak, hehe. Bahwa istri tempat melepas segala beban suami, hehe. Suka sama Mas Al dan Mbak Andin," tulis akun Instagram @yums83. Selain itu, dalam unggahan yang lain, terdapat cuplikan sinetron Ikatan Cinta saat Aldebaran mau menyuapi Andin yang sedang sakit di rumah sakit. Selain itu, nama Amanda Manopo dan Arya Saloka kini tengah naik daun. Amanda Manopo dan Arya Saloka adalah pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo berperan sebagai Andin dan Arya Saloka sebagai Aldebaran. Akting Amanda Manopo dan Arya Saloka membuat mereka memiliki banyak penggemar. Baru-baru ini, penggemar sinetron Ikatan Cinta dikejutkan dengan postingan Amanda Manopo. Cerita sinetron Ikatan Cinta yang romantis membuat para bintangnya menjadi idola penonton hingga saat ini, terutama sosok Arya Saloka dan Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo dinilai cocok karena kemistrinya di sinetron tersebut. Hal itu membuat dua sosok selebritas tersebut diidolakan masyarakat.
Saking bikin baper, pemeran Aldebaran serta Andin itu hingga kini kerap dijodoh-jodohkan. Namun, tentu saja doa tersebut sulit untuk terwujud karena Arya Saloka telah memiliki seorang istri cantik. Terkait itu, Denny Darko, secara mengejutkan justru mengungkap terawangannya perihal Arya Saloka dan Amanda Manopo yang dinilai sebenarnya berjodoh. Berdasarkan terawangan tarot yang dilakukannya, Denny mengaku dirinya melihat kecocokan antara Arya dan Amanda di dunia nyata alias tak hanya dalam sinetron. Menurutnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo memang ada kemungkinan berjodoh dan bisa saja menjadi pasangan sungguhan di dunia nyata. Adapun hasil ramalan tingkat kecocokan pasangan tersebut dibagikan oleh Denny Darko melalui unggahan video di kanal YouTube pribadi miliknya pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Namun, di sana Denny menegaskan bahwa untuk saat ini, tidak ada hubungan khusus apapun antara Amanda Manopo dan Arya Saloka, selain seperti kakak adik semata. Saat ini antara Arya Saloka dan Amanda Manopo ini seperti kakak adik, ungkap Denny Darko. Denny Darko juga menerangkan bahwa tidak menutup kemungkinan jikalau Arya Saloka dan Amanda Manopo sebenarnya berjodoh. Terlebih jika nanti Amanda dan Arya memasuki usia tertentu, maka kecocokannya pun akan turut meningkat. Kalau nanti usianya cukup, saya lihat dari pengalaman-pengalaman lama dan pengetahuan sebelumnya, Arya Saloka dan Amanda Manopo sebenarnya juga bisa ada jodoh, lanjutnya. Tapi ya kita enggak tahu, ya. Cuman dilihat dari sini, sih. Kalau ditanya mungkin, itu mungkin. Akan tetapi, terlepas dari potensi berjodoh dengan si cantik Amanda, Denny Darko mengklaim bahwa ia melihat tingkat kecocokan yang lebih besar terpancar dari Arya Saloka dan sang istri, yakni Putri Anne. Tapi ya, walaupun kalau menurut saya, cocoknya sama Putri Anne ini tadi, kata dia. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.